Usai gudang amunisi di area pangkalan militer Hmeimim milik Rusia dibom oleh sejumlah pesawat tempur Israel yang diarahkan dari Laut Mediterania menuju Suriah, hari ini dikabarkan bahwa sejumlah sistem pertahanan udara canggih S-400 milik Rusia memulai perjalanan menuju Iran. Sebelumnya Duta Besar Rusia untuk Iran mengumumkan pada hari Minggu 29 September bahwa Rusia siap mengirimkan sistem pertahanan anti pesawat S-400 dan jet tempur terbaru generasi kelima buatan Rusia ke Iran. Sebagai pernyataan bahwa Moskow tidak takut pada ancaman Washington, tampaknya pengiriman S-400 saat ini dipercepat dari jadwal dikarenakan insiden yang terjadi sehari sebelumnya di Suriah. S-400 dikenal sebagai sistem pertahanan anti penerbangan paling canggih di dunia, disusul oleh Bavar 373 pabrikan Iran yang memiliki kemampuan yang sama persis. Dengan ini bisa disebut bahwa Rusia baru saja meningkatkan level pertahanan udara Iran secara signifikan.